السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم المصطفى الأمين محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وآمن من خلقه وأمينه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آمين. معاشر المسلمين dan muslimah، dewan guru، orang tua santri yang sempat hadir، para jamaah، adik-adik santri yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore kita yang berbahagia ini. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak cukup, tidak kalah pentingnya, ada hadirnya kita dalam satu pertemuan rutin taman-taman syurga, yang tentunya kenikmatan ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua yang memiliki kesempatan, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua yang diberikan kesehatan, sehingga kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana yang seperti ini, kita masih diberikan hidayah, kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul kembali dalam majlis ilmu, dengan tentunya mengharapkan keberkahan dan kemuliaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perenungan kita pada kajian kita bulan ini, dalam kajian rutin kita di setiap hari Ahad pertama, kami memberikan atau mengistilahkan temanya dengan "Sudah diterimakah taubatku?" Hadirin yang dimuliakan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ada beberapa realitas dasar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia. Realitas dasar ini seharusnya menjadi keyakinan kita di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara realitas dasar ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dua potensi yang berbeda. Menciptakan kita semua dengan memberikan dua potensi.
Ini yang bisa kita renungkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami, kata Allah, memberikan atau mengilhamkan kepada manusia potensi fujur dan potensi takwa, potensi kedurhakaan dan potensi ketaatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam penguatan dua potensi ini memberikan dua sarana. Yang ketika manusia memilih di antara dua sarana ini, sarana-sarana ini memiliki konsekuensi yang juga berbeda, yaitu jalan-jalan kebaikan dan juga jalan-jalan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahadainahun najdain. Imam Al-Qurtubi di dalam menafsirkan ayat ini mengatakan an-najdain di sini adalah dua jalan yang ditawarkan kepada manusia untuk mereka pilih berdasarkan potensi dasar yang sudah diciptakan kepada mereka, yaitu ketika mereka memilih jalan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Ketika mereka memilih jalan keburukan, maka tentunya dia akan mendapatkan keburukan. Ini realitas dasar yang pertama yang mesti kita sadari dalam keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Sehingga dengan realitas ini, semua potensi-potensi yang diciptakan oleh Allah untuk manusia, antara potensi kedurhakaan dan keburukan, potensi ketakwaan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada orang yang dihukum oleh Allah melainkan karena Allah punya alasan terhadap apa yang sudah diciptakan manusia dan apa yang sudah dipilih oleh manusia terhadap jalan-jalan kehidupan mereka. Kemudian ma'asyiral muslim, realitas yang berikutnya yang juga mesti kita renungkan bersama adalah bahwa realitas dasar dalam penciptaan manusia ini, manusia memiliki tabiat dasar yang melekat pada kehidupannya, yaitu kekeliruan-kekeliruan di dalam berbuat. Ini tabiat dasar juga, bahwa manusia tidak mungkin lepas dari kesalahan. Manusia tidak mungkin lepas dari khilaf. Manusia tidak mungkin lepas dari perbuatan dosa, baik kecil maupun yang besar. Ini realitas. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kullu bani Adam khata. Semua anak cucu Adam itu punya salah. Semua anak cucu Adam itu sering melakukan kekeliruan. Memang tempatnya salah itu manusia. Namul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat dari kesalahannya. Hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah, menunjukkan bahwa manusia itu bukan malaikat. Manusia itu bukan makhluk yang suci dari segala kesalahan, sebagaimana ketika Allah menggambarkan malaikat itu. Malaikat bahkan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai al-mutahharun, makhluk yang tersucikan. Kenapa? Karena tidak ada potensi kedurhakaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada manusia sebagai bentuk kasih sayangnya, jalan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan, jalan untuk memperbaiki kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah terlanjur dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menawarkan solusi terhadap kegemaran manusia melakukan kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan di hadapan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya kepada manusia. Kita mengenal di dalam Islam ada syariat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an sangat banyak ayat yang berkaitan dengan perintah untuk bertaubat. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ayat ini hadirin dimuliakan Allah, berikut juga yang berbicara tentang perintah taubat, ini menunjukkan bahwa semua orang yang beriman dituntut untuk sering-sering bertaubat kepada Allah. Sekaligus ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa semua orang yang beriman yang bersalah pantas untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Semua orang yang beriman yang bersalah di hadapan Allah memiliki peluang untuk bertaubat apapun dosa dan kesalahannya. Bahkan ada ayat yang mengajarkan kepada kita orang kafir sekalipun itu diberikan jalan untuk bertaubat ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekafirannya, dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum dia masuk Islam itu otomatis dihancurkan, dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian orang kafir, orang fasik, orang musyrik, ahli dosa, bahkan orang yang membunuh ratusan nyawa sekalipun itu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Kita kenal dalam hadis yang sering kita sampaikan di tempat yang berberkah ini, Nabi SAW pernah menceritakan bahwa ada orang dahulu, ada orang yang membunuh 100 nyawa. Namun ketika mendatangi seorang alim, lalu mengutarakan keinginannya untuk memperbaiki diri, maka alim ini mengatakan bisa, meskipun sudah membunuh 100 nyawa. Ini menandakan bahwa bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang memang diciptakan gemar melakukan kesalahan adalah diberikannya solusi, diberikannya jalan keluar untuk memperbaiki diri melalui jalan taubat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para ulama menyimpulkan kalau ingin taubatnya ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mesti menempuh syarat-syarat mutlak. Yang pertama, mengikhlaskan diri di dalam bertaubat. Melepaskan semua kepentingan-kepentingan dunia di dalam bertaubat. Murni bahwa dia ingin bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala. Murni ia ingin memperbaiki diri betul-betul karena Allah, tidak ada kepentingan yang lain. Tidak ada kepentingan pekerjaan di sini, tidak ada kepentingan jabatan, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang sifatnya duniawi. Ini bentuk keikhlasan dan ini menjadi syarat mutlak pertama orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ikhlas. Orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat keduanya adalah meninggalkan dosa itu sepenuhnya. Jadi kalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunjukkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk hijrah terhadap dosa yang meninggalkan sepenuhnya kesalahan yang sudah kita lakukan. Sebab tidak ada gunanya orang yang bertaubat tapi di samping dia bertaubat tetap melakukan dosa itu. Kemudian yang ketiga kata para ulama, an-nadama. Di samping meninggalkan, dia menyesali dosa yang sudah dia lakukan itu. Dia betul-betul bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan penyesalannya yang besar terhadap kesalahannya di dalam melakukan dosa dan kemaksiatan di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, kata para ulama bahwa ketika ingin bertobat, yang keempat adalah al-azmu ala adamil audah. Berazam, bukan hanya berniat, berazam, bertekad.
kuat untuk tidak kembali lagi pada dosa yang sama itu. Jangan seperti istilah banyak orang sekarang, tobat sambal. Tobat sambal itu seperti orang yang makan pedis hari ini, tobat-tobat, tidak mau makan pedis. Besok makan lagi pedis. Ketika makan lagi pedis-pedisnya, dia bilang tidak mau makan pedis. Besoknya cari lagi, ini namanya tobat sambal. Maka kata para ulama, ketika ingin bertobat, yang keempat adalah al-azmu ala adamil audah. Berazam kuat, bertekad kuat untuk tidak kembali terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-ikhtar minal khair, memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Dan yang terakhir, ketika ini berkaitan dengan hukukun adami, berkaitan dengan hak antar sesama manusia, maka ada tambahannya satu kata para ulama, bahwa ketika ingin bertaubat dan itu berkaitan dengan hak sesama, maka dia mesti mengembalikan hak orang lain yang dia ambil. Masyarul muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan perhatian besar terhadap masalah taubat ini. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang ma'suf. Orang yang maksum dari dosa dan kesalahan, dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Dia menjadi jaminan bukan hanya masuk ke dalam syurga, tapi juga bisa memberikan pertolongan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umatnya yang terpilih untuk diajak juga masuk ke dalam syurga. Tapi itu pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih mengajarkan kepada kita bagaimana memperbanyak taubat di dalam sehari. Dalam salah satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, digambarkan oleh para sahabat bahwa Nabi SAW itu tidak bertaubat dalam sehari tidak kurang dari 75 kali. Riwayat yang lain lagi mengatakan bahwa Nabi SAW itu beristighfar dan bertaubat dalam sehari 100 kali. Dengan kemaksumannya, dengan kemuliaannya di hadapan Allah, dengan kunci surga yang sudah menjadi jaminan dari Allah, beliau yang akan membuka pertama kali, itu masih menunjukkan taubat yang begitu banyak dalam sehari. Tentunya hadirin dimuliakan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang belum dapat jaminan apa-apa, ini seharusnya taubat istighfar kita ini harus lebih kencang lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah.